Dengarkan baik-baik. Orang yang zalim itu nanti akan dijatuhkan oleh orang yang lebih zalim. Pembunuh itu nanti akan terbunuh oleh orang yang lebih jahat. Pencuri itu nanti akan dia ditipu oleh pencuri yang lebih ulung. Itu sudah sunnatullah. Karena itu jangan kamu melakukan itu semuanya. Lebih baik menjadi orang yang tertindas daripada orang yang menindas. Lebih baik jadi orang yang terjahati daripada orang yang jahat. Bakalnya dia akan terhina di tangan orang-orang yang jahat pula. Bakalnya dia akan terhina di hadapan orang-orang yang zalim pula. Enggak ada senangnya, Pak, orang yang zalim itu pasti akan mendapatkan azab Allah.